Hai semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Di video kali ini, aku mau ngebahas tentang hair care yang sering banget aku pakai dan cocok banget buat kalian yang memiliki rambut yang lepek dan juga rambut yang diwarnai. Di sini aku pakai rangkaian dari Makarijo Hair Energy dan juga aku pakai Makarijo yang Advisor. Nanti aku bakal ngebahas apa sih perbedaan antara Makarijo Hair Energy dan juga yang Advisor ini. Pertama, ini ada Makarijo Hair Energy Fiber Therapy. Ini yang olive extra dan merupakan conditioner dan juga sampo. Jadi dalam satu botol ini dia itu udah ada sampo dan juga conditioner. Jadi menurut aku ini tuh lebih simple. Pastinya dia ini tuh memiliki manfaat untuk menutrisi rambut, membuat rambut lebih berkilau, lembut, dan juga pastinya mudah diatur. Kedua, biasanya setelah keramas aku pakai krim bat masih dari Makarijo Hair Energy Fiber Therapy yang olive extra. Jadi ini masih sama ya guys fungsinya, ini tuh cocok banget untuk rambut lepek dan juga kusam. Jadi dia ini tuh mampu menutrisi dan membantu memperbaiki dari pusat akar hingga batang rambut dan membuat rambut tampak lebih berkilau. Lanjut lagi, setelah keramas dan juga krim bat kayaknya nggak abdol banget kalau misalnya kita nggak menggunakan vitamin rambut. Biasanya aku pakai Makarijo Vita Caps Hair Vitamin. Jadi ada 3 warna. Warna biru itu cocok untuk rambut alami dan juga yang diwarnai. Kemudian yang kedua ada warna pink. Ini cocok untuk rambut kering dan juga rusak. Ketiga ada warna kuning. Ini cocok untuk rambut kusam dan juga rapuh. Oh ya guys, jadi yang Vita Caps ini biasanya digunakan dalam keadaan rambut setengah kering. Nah, selain ketiga produk yang aku pakai tadi, biasanya aku selalu bawa Makarijo Hair Energy Skin Session Cherry Blossom kemana-mana. Jadi apa sih fungsinya ini? Dia ini tuh memiliki fungsi 2-in-1 yang bisa digunakan di rambut dan juga di badan. Jadi teknologi Skin Tage F membantu menetralisir dan juga menghilangkan bau tidak sedap, membuat rambut segar dan juga harum sepanjang hari. Selain itu juga dia ada UV protectionnya yang membantu mencegah kerusakan rambut akibat efek buruk sinar matahari dan juga polusi. Nah, di sini untuk rangkaian yang Makarijo Hair Energy aku pakein di rambutnya mamah aku. Dan ini adalah foto before dan ini adalah foto afternya. Jadi kalian bisa lihat sendiri hasilnya. Hasilnya itu benar-benar bisa bikin rambut lebih ternutrisi dan juga pastinya lebih berkilau. Yang kedua, di sini juga aku punya yang Advisor. Ini tuh ada hair masknya dan juga vitaminnya. Jadi yang Advisor ini itu tuh lebih fokus buat kalian yang memiliki rambut yang diwarnai, terutama untuk rambut yang kering dan juga rusak. Untuk cara penggunaannya ini masih sama ya guys. Jadi yang pertama kalian pakai sampo dulu, bersihin rambut kalian. Lalu gunakan krim masker rambut secara merata ke seluruh batang rambut yang lembab dan diamkan selama 1-3 menit lalu bilas. Untuk produk ini bisa digunakan 1-2 kali dalam seminggu, tapi kalau misalnya rambut kalian benar-benar rusak bisa juga digunakan setiap hari. Nah, jadi produk ini tuh memiliki manfaat yang dapat melindungi rambut dari panasnya paparan sinar matahari dan juga hair styling yang panasnya itu bisa mencapai 220 derajat Celcius. Kemudian, dia juga menutrisi rambut dengan vitamin A, vitamin C, dan juga vitamin E. Juga ada kandungan soya oil, serta silk protein. Nah guys, itu tadi rahasia aku agar rambut aku itu tetap sehat dan juga tetap ternutrisi. Cukup sekian dulu video aku kali ini. Semoga kalian suka, dan jika kalian suka, jangan lupa untuk di like dan di share ke seluruh sosial media kalian. Dan pastinya jangan lupa juga untuk diklik tombol subscribe di bawah dan diaktifkan notifikasinya. And see you on my next video.